Ribuan pengunjung Kenjeran Waterpark dikejutkan dengan suara keras sesuatu yang ambruk. Beberapa kali bunyi benturan serta teriakan histeris sejumlah orang. Perosotan tertinggi di kawasan wahana kolam renang itu ambruk. Peristiwa itu sangat mengejutkan, terutama bagi para pengunjung yang tengah menikmati liburan akhir pekan yang masih dalam momen Lebaran 2022 di kolam renang. Command Center 112 menerima laporan pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan waktu laporan itu, kejadian mengejutkan diperkirakan terjadi antara pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan pengelola, pada momen libur Lebaran itu ada ribuan orang memadati Ken Park. Ada belasan orang juga yang ikut terjatuh dari ketinggian 8 meter saat perosotan itu ambruk.